Woi, udah semua ini ya, barang ya, oke ya. Yo, what's up guys? Welcome back to Best Sinotek YouTube channel sama Sultan Malvin hari ini. Sultan nih, sama Laupan, alah Laupan Sultan pokoknya. Oke, gimana kabarnya? I hope you guys are feeling awesome karena kemarin habis banyak banget guys diskon-diskon, cashback-cashback luar biasa. Makanya ini hasil belanjaan kemarin yang gue pengen unboxing sama kalian semua. So, guys, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai unboxingnya. Let's go. Okay, so ada apa nih? 1, 2, 3, 4, ada 5 buah box yang kita akan buka sekarang dan isinya ya gadget-gadget sih, of course. Dan kita mulai dari yang paling gede dulu aja ya. Okidoki. Yes. Wah, susah kali bukanya. Okay, guys, what is this? Wih, ada tulisannya Piomi, guys. Alright, tadam. So, ini dia, guys. Robot vacuum Piomi. Vacuum cleaning robot. Jadi, mungkin kalian semua ingat 1 tahun lalu. Mungkin ya, 1 tahun lalu persis. Gua unboxing robot Xiaomi. Yang videonya termasuk salah satu video terbanyak yang ditonton di channel ABS yang letak. Jadi, itu adalah robot vakum. Dan jujur aja, waktu itu sepenjak gue punya robot itu, hidup gue tuh diubahkan. My life has changed. Karena gue waktu itu tinggalnya posisi di apartemen, gue tinggal sendirian. Dan waktu itu ribet banget kalau gue mesti bersih-bersih rumah setiap hari, gue mesti sapu ngepel. Dengan adanya robot itu guys, gila, bener-bener ngebantu banget. Dia bisa nyedot debu, bisa nyapu, bisa ngepel. Walaupun memang nggak bakal sebersih sampai ke ujung-ujung kayak kalau nyokap kita yang nyapu. But anyway, sekarang dia ngeluarin produk yang baru dari Xiaomi. Xiaomi ini salah satu anak perusahaannya Xiaomi juga. Nih. Makanya nanti gua bakal langsung aja compare ini, bukan compare sih, lebih ke nunjukin fiturnya langsung di review. Karena kalau gua bongkar sekarang mungkin nanti bakal pusing banget. Oke? Okay? But anyway ya, bentuknya bakalan kayak gini. Sama sebenarnya bentuknya sama robot-robot vakum lainnya mirip. Tapi ini kerennya katanya dia bisa ngepel. Ngepelnya itu beneran pakai kain pel yang kontainernya mesti diisi airnya. Nanti kita bakal coba aja, but itu tadi yang pertama, Xiaomi. Ini harganya nanti kalian bisa cek langsung, gue bakal taruh link pembeliannya di bawah. Itu harganya sekitar 5 jutaan. Ya salah, Sultan itu kan. Ini gak bercanda. Oke, itu yang pertama. Sekarang gue akan coba unbox item yang berikutnya. Kalau Sultan kan mesti gitu, harusnya buka item yang mahal-mahal. Nah, yang ini guys. Okay, lanjut. Kita ada 3 buah item brand Logitech. Ini gue lagi prepare guys buat a new office. Jadi di sini ada keyboard yang pertama MK275 full wireless size combo. Ini yang baru dengan ada media kontrolnya. Sama ada website juga. Plus ada keyboardnya ini warnanya biru bit. Kayak gue penasaran. Okay, coba kita buka ya. Nah, ini dia keyboardnya. Oh, ini travelnya berasa lebih jauh sih guys dibanding sama yang sebelumnya. Terus ini warna teal, kalau kata YouTuber luar negeri nih, warna yang kebiruan gini, ganteng banget. Terus cocok juga sama mouse-nya. Nah, ini mouse-nya mouse yang clicky-clicky. Dan bagian bawah dia ada baterai, pakai baterai sama ada receiver-nya. Oke, ini yang MK275. Kita lihat yang berikutnya nih. Nah, kalau ini guys adalah Silent Plus Mouse M330. Nah guys, ini dia barangnya setelah dibuka. Dan kalau kita tekennya atasnya guys, tuh kalian nggak dengar suara apa-apa. Makanya tuh tadi namanya adalah Silent Plus Mouse. Nah, ini punyanya Logitech. Sama kayak tadi sih, dia pakai receiver juga sama ada satu buah baterai yang udah dikasih dari si Logitech-nya. Sama ini ada si USB transmitter atau receiver-nya. Gue butuh mouse yang silent, karena nanti kalau buat recording-recording kayak gini tuh, suara-suara mouse yang kayak gini kan lumayan mengganggu dan sering banget ketangkep. Makanya kadang kalau gue lagi syuting video kayak gini, orang pada nggak bisa kerja, pada nggak bisa ngedit gitu. Jadi, alright, itu yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Okay, yang ketiga guys, kita ada keyboard Logitech yang versi K480. Ini adalah triple input, jadi kalian bisa pakai 3 buah device sekaligus, triple device buat si
keyboard ini. Jadi di bagian depan ada dudukan buat smartphone, buat tablet kalian. Ini up to 7,9 inci, lebih mungkin bisa nih. Terus ada tombolnya nih kalau kalian pakai Windows atau pakai Mac. Ada pilihan masing-masing, PC or i. Dan di sini bagian kirinya yang paling penting ini buat triple device yang kalian register. Tombol-tombolnya juga mirip nih guys, sama ada home, ada multitasking, semua play, pause, mute, volume ada di sini. Jadi kalau kalian mau pakai ini buat Mac, buat laptop kayak gua gitu, pakai setup juga, gua juga pakai Logitech. Semua keyboardnya yang cocok juga buat Mac dan buat PC. Alright, ini K480. Nanti semua harga dan link pembeliannya gua akan taruh di bawah. Make sure kalian cek kalau kalian yang buat keluar travel gitu, ini cocok banget. Nggak gitu gede dan nggak gitu berat juga. Alright, itu yang Logitech. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, unboxing berikutnya. Ini juga barang gede bener. Tapi nggak gede sih, tapi berat. So, this is it. Ini dia. Ini adalah Nebula by Anker. Yes, Anker yang produksi power bank, produksi kabel, dia juga produksi device yang satu ini, guys. Apa ini? Ini adalah sebuah pocket projector yang ukurannya kayak Coca-Cola can. Jadi ya, ini kalian bisa baca ini capsule. The most advanced pocket cinema. Dan ini sebenarnya udah dirilis dari tahun lalu, guys. Jadi kalian bisa lihat ini dapat award Red Dot Design Award. Winner-nya tahun 2018, sekarang udah 2019. Dan kenapa ini keren? Karena ini menurut reviewer, salah satu yang gue pernah nonton, ini adalah pocket cinema terbaik. Jadi as you guys know, gue juga pernah review beberapa pocket cinema. Dan gue penasaran banget pengen nyobain ini, karena ini portable, kalian nggak perlu colok listrik. Terus ya, ini udah menggunakan Android, jadi harusnya dari segi user experience juga lebih bagus. Nah oke, kita lihat dari samping nih. Ada tulisan nih, Android 7.1. Streaming and media apps smoothly, jadi kalian bisa Netflix, bisa YouTube, bisa sesuai dengan aplikasi-aplikasi. Sama yang terakhir, ada incredible 360 sound, jadi fitur yang kerennya juga adalah speakernya yang 360 derajat karena bentuknya kayak Coca-Cola can gitu, nanti kita lihat bareng-bareng. Nah terakhir, ini bagian belakang ada technical specs-nya si Nebula. Baterainya 5200 mAh, inputnya 9 volt 2 ampere, jadi pakai charger yang gede harus. Terus Android 7.1, native resolusinya 854x480, jadi 480p. Dengan keterangan 100 ANSI lumens. Jadi 100 ANSI lumens itu termasuk terang sih buat ukuran proyektor. Connectivity, masih micro USB, kemudian ada bisa USB OTG, ada Wi-Fi, Bluetooth, and HDMI. Oke, ada aplikasinya, Capsule Control, app, ada warna black. Oke, sekarang kita langsung aja lihat barangnya. Alright. Ups, nah, nih kalian bisa lihat nih gambarnya, dia di tenda gitu guys, camping, tinggal pakai si Nebulanya aja buat nonton-nonton konser. Keren juga ya, gue sih kepikiran apa nih guys, gue kepikiran buat Nintendo Switch nih. Kalau Nintendo Switch udah portable, gue tinggal colok aja. Ini ada inputnya, HDMI sama micro USB, buat mobile setup gitu, kita bisa main di mana aja kita berada tanpa perlu TV, buat main ke layar yang gede. Nah ini bagian bodinya, ya persis nih ukurannya kayak ukuran Coca-Cola banget sih. Nah bagian atas ini brush metal gitu guys, ada tombol-tombolnya, plus minus, ada power sama ada ini. Ya, kalau ditekannya juga clicky banget. Bagian belakang ini ada, nggak tahu nih apa nih, mungkin infrared receiver gitu kali ya. Sama di bagian ini ada focus ring, ini harus biasa buat kalau kalian proyektor-proyektor gitu kan ada buat ring-ringnya. Nah, oh ya di bagian bawah nih keren juga, ada tripod mount guys. Jadi kalau kalian punya tripod atau tripodnya kamera gitu, kalian bisa colok atau di screw di sini, terus bisa jadi stand. Kalau kalian butuh dia lebih tinggi. Oke? Okay? Wow, ini really nice sih. Nanti gue akan cek test lebih lanjut buat kalian, biar kalian bisa tau review juga apakah ini worth it. Karena harganya, ya harga-harga sultan gitu guys. Gue dapet ini ya kemarin diskon lah. Cashback-cashback gitu, lumayan. Alright, itu tadi Anker Nebula. Pocket proyektor keren banget. Nanti kita bakal bikin reviewnya, jadi make sure kalian stay tune dan subscribe ke Best in the Tech YouTube channel. Oke, sekarang kita lanjut ke item yang berikutnya. Alright, tinggal ada 1-2 box lagi ini. Sekalian aja kali ya. Oke, yang kecil dulu. Okidoki. Nah guys, gila banyak banget barangnya. Jadi kurang lebih ada total 10 lebih barang dari Viata. Karena kita bakal giveaway. Yes, yang pertama ada Viata Airboom. Ini adalah true wireless earphone dari mereka, guys. Dengan Bluetooth 5.0. Ada sweatproof, ada baterai 500 mAh. 50 mAh untuk every earbuds-nya. Setiap earphone-nya sama ada playback time 2-3 jam. Nanti gue akan tes. Gue akan review juga.
Terus ada ini Viata Charger Turbo. Jadi ini punya Qualcomm Technology. Dan yang gua tahu, kemarin waktu gua cek nih harganya affordable banget. Jadi harganya Rp89.000 guys buat si Viata Charger ini. Dan ini termasuk yang paling affordable buat sebuah QC 3.0 charger. As you guys can see nih. Dan sekarang ya semua smartphone rata-rata udah punya teknologi fast charging. Jadi kalian wajib banget punya si Viata Quick Charger ini. Alright, dan yang terakhir ini adalah bullet cables dari Viata. Jadi ada yang buat lightning sama ada yang buat yang type C. Nah, ini kita coba buka aja ya. Wah, finishingnya bagus banget sih guys. Ini yang kayak atasnya metal, terus bawahnya yang braided gitu. Rapih dan solid banget berasanya juga. Dengan atasnya ini ada kayak biru-biru gitu. Jadi mungkin bisa buat transfer data juga harusnya ya. Yes, ada USB cable to deliver faster charging and data transfer experience. Viata nih packagingnya bagus-bagus banget semuanya loh. Kayak beneran berasa premium gitu. Satu lagi yang Type-C sama kayak gini, cuma ujung portnya aja yang beda. Terus, oh ya kita buka yang AirBoom deh. Ini AirBoom juga bagus banget packagingnya. Warnanya oke. Tuh, jadi kalian dapat sih earbudsnya sendiri. Oke, ini dia. Sama, ada LED-nya nih di depan. Dan tutupnya yang modelnya model manual sih. Jadi nggak ada magnet. Jadi benar-benar klik gitu. Ngakak juga ya. Oke, dan yang terakhir si charger ini. Gue pengen kasih kalian lihat juga deh. Nah, chargernya kecil banget. Nggak disangka-sangka guys, ternyata chargernya kecil gini. Tuh, ukurannya cuma kayak gini. Bahannya plastik dengan glossy gitu materialnya. Dan bagian belakangnya ada satu port USB QC 3.0 buat ngecas device kalian. Nice, nice, nice. Mantap, mantap. Ini nanti bakal gua lanjutkan dengan giveaway mungkin. Jadi kalian stay tune aja. Sebelum lebaran gua pasti bakal giveaway ini semua. Oke? Dan I think that is it. Yes, sudah nggak ada lagi kotak-kotaknya semua. Itu aja unboxing kita hari ini. Mungkin kalau kalian pengen tahu lebih jauh yang mana, kalian boleh dong tulis di kolom komen di bawah. Nanti gue akan bahas lebih detail, terutama tadi ada si vakum, sama ada si Anchor Nebula, sama keyboard yang banyak banget. Oke, okay? Thank you so much guys for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh klik tombol jempol ke atas. Dan jangan lupa juga subscribe ke Base Android YouTube channel. And I'll see you guys on my next video. Ciao. Sultan. Enak juga jadi sultan ya. Sampai keringetan coy.